Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya bertunjuk kepada orang yang mau belajar dan kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya baik, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada. Biarlah kita selalu mencarkan kasih Tuhan di dalam lingkungan, di dalam keluarga kita, baik di manapun Tuhan tempatkan kita. Biarlah kita selalu punya komitmen untuk bersama dengan Yesus. Biarlah dengan kehidupan yang sederhana, kehidupan yang harmonis, dengan penuh sukacita, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Untuk Dipersembahkan Sebagai Yang Tak Bercela di Hadapan Takhta Bapa. Ayat intinya terdapat dalam Yudas 24:25. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang sedang tertidur. Ya. Jadi kita mendengarkan tadi ya, di sini katakan di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak memanggil orang-orang kudus yang tertidur. Ini kembali lagi kepada kita saudara-saudara. Kita yang sudah mengenal Tuhan, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan sejak kita bekerja sama dengan Dia. Tetapi yang sebelumnya ialah kita mau bersama dengan Kristus, itu berinteraksi dengan Kristus, meminta tuntunan Tuhan. Ya. Tadi di pembahasan kita dikatakan Tuhan memanggil orang-orang kudus yang sedang tertidur. Ya. Kita kudus, tetapi kita gunakan kekudusan ini untuk ya, melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya. Sambaran kilat, ya deru halilintar. Tuhan memanggil kita saudara-saudara. Ya untuk apa Tuhan menunjukkan semuanya ini? Untuk memanggil kita orang-orang yang sudah bersama dengan Dia tetapi tidak melakukannya. Ya orang-orang kudus ini, ya seperti kita-kita ini. Ya. Kita sudah berada di dalam jalan Tuhan. Kita sudah ada di dalam lingkungan Tuhan. Tetapi kita tidak ya, menyadari itu sehingga kita tidur. Kita tidak mau melakukannya. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang kudus, orang yang beriman, ya sebagai orang Kristen. Ya kita harus menyadari akan ya kesempatan ini, bahwa kesempatan ini yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kesempatan ini membawa kita kepada kehidupan yang bahagia. Biarlah kita selalu punya komitmen, saudara-saudara, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya.
jika kita sudah menjadi orang yang kudus, biar kita membawa kabar itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita semua menjadi batu sandungan kepada mereka. Jangan kita membawa mereka malah petaka, tetapi biar kita membawa mereka kabar sukacita. Membawa mereka kabar damai sejahtera. Ya, seperti di ayat kita katakan juga. Ya, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya. Ya, kita sudah tahu, kita sudah berada di dalam pelayanan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Dan biarlah kita dapat merubah semua akan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita juga bisa menampilkan karakter Kristus, tabiat Kristus di hadapan manusia. Ya. Bila orang yang bernoda itu kita bawa kepada Tuhan dengan segala kemuliaan, dengan segala harapan bahwa orang ini dapat diselamatkan. Yang terutama penting ialah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena Yesus sedang memanggil kita orang-orang kudus yang tertidur. Ya, untuk apa, saudara-saudara? Untuk melakukan pekerjaannya. Tidak ada orang kudus yang sudah diberkati Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Maka dari itu Tuhan menghantam kehidupan kita dengan segala cara. Dengan deru halilintar. Ya, dengan bumi yang bergoyang, sembaran kilat. Supaya kita pun sadar bahwa panggilan itu panggilan untuk saya. Untuk terus ya, mau bekerja. Terus untuk melatih kehidupan saya untuk bersama dengan Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi biarlah kita fokus kepada Tuhan kita, maka Tuhan akan memberikan kita kelekaan. Jika kita mau pakai kesempatan ini dalam kehidupan kita, maka sukacita surgawi akan ada untuk kita. Dan biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, meminta jalan kepada Tuhan, sehingga kita orang-orang kudus dapat melakukan pekerjaan dan berjalan bersama dengan Yesus. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun, kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah." Ya, sangat menarik. Tuhan kita ini, dia datang kepada kuburan, memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu dia mengangkat tangannya dan berseru, ya, "Bangun, bangun, bangun, kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah." Ya, Tuhan membangkitkan kita orang-orang benar. Dan membangkitkan kita orang-orang kudus, orang yang taat kepada Tuhan, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, dan membawa kita kepada istana surga bersama dengan Dia. Sebelum Dia memanggil kita untuk kembali, Dia mengizinkan kita supaya kita bekerja di dunia ini, sehingga kita mati pun Tuhan akan memandang kita, ya, orang-orang benar, dan akan memanggil kembali kita, mengangkat kembali kita supaya kita bersama dengan Tuhan. Ya.
Dan biarlah suara Tuhan itu kita terima. Kita mau dengar akan suara itu sehingga kita bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Bangkitlah, hai engkau orang-orang benar. Entah saya kata orang-orang kudus itu, yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus, ikhlas, sehingga mereka kembali kepada debu tanah pun, Tuhan dapat memanggil mereka, bangkitlah bersama dengan aku. Dari seluruh penjuru dunia ini, orang mati mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup. Ya, tadi saya katakan bahwa orang-orang kudus yang sudah mati lalu mendengar suara Tuhan itu, mereka bangkit lalu hidup kembali, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena mereka, hubungan mereka itu sangat erat dengan Kristus. Hubungan mereka sangat kuat dengan Kristus. Sehingga mereka bisa mendengar suara Tuhan itu. Dan mereka bangkit lalu hidup kembali, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Mereka mendengar meskipun mereka sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mereka mendengar suara Tuhan mereka yang memanggil mereka untuk bangkit. Sama juga seperti kita, saudara-saudara. Kita orang-orang benar, orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Biarlah kita selalu mendengar akan suara Tuhan itu, sehingga kita bisa lakukannya di dunia ini. Jika kita sudah melakukannya di dunia ini, di saat kita beristirahat pun, maka Tuhan akan memanggil kita untuk bersuka cita bersama dengan Dia. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan yang amat besar, yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dari penjara maut mereka keluar, berpakaian kemuliaan kekal, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Jika kita mau bersama dengan Kristus, jika kita mau berjalan bersama dengan Kristus, maka kemenangan itu ada bagi kita. Sehingga kita bisa katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang penuh kegembiraan. Ya, mereka menang, mereka sudah menang dari segala dosa-dosa mereka. Mereka menang dari segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya mereka bangkit untuk melakukan pekerjaan Tuhan lagi. Dan biarlah kita di dunia ini, biar kita semua datang kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa melihat kemuliaan surga itu. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal. Kita boleh berpikir tentang apabila sangkakala Allah akan berbunyi, bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Tidak lama kemudian Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Tidak lama kemudian dan Ia akan mendirikan kita dengan tak ternoda, dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 267. Pada waktu sangkakala berbunyi, ya Tuhan membangkitkan kita orang-orang kudus
Bahkan kita yang masih hidup pun, Tuhan akan membawa kita, mengangkat kita, mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang kudus. Lalu Tuhan akan menggantikan pakaian kita menjadi pakaian kemuliaan. Jubah, jubah kemuliaan Tuhan yang akan berikan kepada kita. Ya, tidak lama kemudian akan melihat, kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Tidak lama kemudian akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Kita tidak lagi bersedih. Kita tidak lagi berduka cita. Tetapi kita bersenang, bersuka cita bersama dengan Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan ini membawa kesempatan untuk kita, saudara-saudara, untuk dapat merubah akan pikiran kita, akan tindakan kita, perilaku kita, serta perbuatan kita. Supaya kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehingga di waktu Dia datang ke dunia yang kedua kali, kita dapat bersama dengan Dia menuju kota kemuliaan itu. Ya pemirsa, biar pelajaran ini dapat menguatkan kita, sehingga kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.